Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian semua, ini adalah hasil kerja keras kalian dengan izin Allah SWT. Di belakang inilah dia hasil 2 bulan yang kita kutip sama-sama. Anda merupakan ejen peduli ummah. Dan inilah dia bantuan-bantuan yang akan kita bawa masuk insya-Allah ke dalam Syria. Tak dapat nak gambarkan, tak dapat nak keluarkan kata-kata betapa sangat gembira dan saya sangat yakin dan juga percaya kalian juga rasa benda yang sama sebab kita 2 bulan lepas kalian bersama dengan kami sebenarnya. Jadi rakyat Syria pasti akan terharu melihat bendera Malaysia berkibar dan masuk ke dalam sana insya-Allah. Ya, tengok datang lagi kontena-kontena yang baru dan pastinya kita nak pertolongan ini secara berterusan dan kita nak ucap terima kasih lah. Kita nak ucap terima kasih kepada kita punya ketua. Betul, yang banyak betul-betul lulus. Sangat. Memikirkan strategi yang terbaik untuk misi kali ini. Dalam keadaan beliau, bukannya kira macam kesihatan yang tidak berapa memberangsangkan tetapi untuk kerja peduli ummah, beliau tidak pernah rest. Betul. Baru je kita tahu daripada Ustaz Izhar, daripada Dr. Sani, banyak sebenarnya misi-misi yang akan diuruskan oleh Dr. Sani sendiri, misi Afrika, Gaza dan sebagainya. Jadi untuk menjadi leader bukan sangat, bukan senang. Dan ini Malaysia, mewakili Malaysia. Masya Allah. Si kejap kita pusing. Ini baru 9 kontena, total 11 kontena, 5 juta ringgit kita bawa di Malaysia. Inilah kita punya hero, ketua misi kita, Dr. Sani Al-Arabi. Masya Allah, tak cukup rehat, tak payah nak cakap lah, tak cukup tidur dalam keadaan yang kurang sihat. Namun masih lagi, tetap untuk mission, tidak akan ber... Masya Allah, sebelah saya ni adalah Abdul Rahman. Assalamualaikum. Dia adalah Deputy General Manager untuk Turki Diyanet Vakfi. Ini adalah NGO yang sangat yang terbesar di Turki. Alhamdulillah, ini adalah 7 tahun kita bersama dengan Turki Diyanet Vakfi dan alhamdulillah kita mendapat akses secara berkala untuk masuk ke dalam Syria. Dan yang terbaiknya, bantuan yang anda dermakan dengan begitu hajat yang pelbagai, kami telah pun ada di sempadan untuk selesaikan hajat tuan-tuan. Dan dari masa ke semasa tuan-tuan boleh melihat sendiri di dalam Facebook, di dalam TV Al-Hijrah, di dalam akhbar bagaimana bantuan ini akan diserahkan. Walau bagaimanapun kita masih lagi tidak cukup 3 juta kerana kita difahamkan banyak rakyat Syria yang terpaksa menjadi pelarian. Dalam tempoh 1 hari 2 hari mereka ni hilang segala-galanya dan mereka berpindah sehelai sepinggang. Jadi kesian, sudah 1 tahun tidak ada rumah, tidak ada makanan yang cukup, hanya makan roti dan sebagainya. Jadi kita harapkan dengan kehadiran MAPIM ini dapat memberi khidmat kepada mereka dan membina kehidupan mereka kerana mereka sudah terdesak lebih daripada 8 tahun. Jadi subhanallah, dalam kita membantu ini, marilah kita sama-sama bersatu hati rakyat Malaysia. Kita buat donation, kita buat like, kita share banyak-banyak, viralkan banyak-banyak. Mudah-mudahan segala usaha ini akan Allah iktiraf dan yang dapat manfaat sudah pasti rakyat Syria. Hulurkan melalui www.tabungsyria.com ataupun menelpon talian hotline kami 1300-8880-38 ataupun berhubung di dalam Facebook ya, melalui Instagram Haliza Helmi, Hazwani Helmi, Sani Arabi, MAPIM Official ataupun dalam kita punya Instagram dan yang lain-lain. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak. Teruskan menyokong usaha ini. Ya, terima kasih doktor. Dan di belakang sana kontena lagi satu akan bergerak. Masya Allah, lambaian dari rakyat Malaysia di Ardu Syam. Masya Allah, bendera Malaysia. Kalian, you should be so proud. Because ini semua adalah hasil usaha bantuan kalian semua. Masya Allah. Masya Allah, I want to cry. Masya Allah. Allahu Akbar. Tahniah, tahniah, tahniah.
dan saya tak faham kenapa ni. Okey, maafkan saya.